Memiliki motorsport fairing 150cc adalah idaman setiap pemula muda yang ada di Indonesia. Dan adapun faktor utama dari kalian untuk memiliki motorsport fairing ini adalah dari segi akselerasi dan kecepatan. Dan pada kesempatan video kali ini yang seru brosis ya yang untuk dibahas, yaitu Yamaha R15 dan juga Suzuki GSX R150. Karena memiliki konfigurasi mesin yang berbeda, di mana untuk all new GSX ini menggunakan mesin DOHC overbore, dan untuk Yamaha R15 ini menggunakan mesin SOHC plus VVA. Kira-kira lebih perkasa mana bro sis ya? Yamaha R15 menggunakan tipikal mesin SOHC atau single overhead camshaft, atau dalam istilah dunia berbengkelan menggunakan nokon as tunggal bro sis ya. Lah, terus apakah lebih baik daripada mesin DOHC seperti yang dimiliki GSX karena menggunakan nokon as ganda atau double overhead camshaft? Oke bro sis, untuk Yamaha R15 ini sudah disematkan teknologi VVA. VVA sendiri merupakan sistem yang berperan sebagai pengatur kerja klep yang berfungsi untuk mengatur bukaan klep dengan tujuan untuk menyesuaikan suplai bahan bakar mesin ke dalam ruang bakar kendaraan. Secara sederhana, VVA ini memiliki dua durasi noken as, yang mana satu durasinya berguna untuk konsumsi BBM di putaran yang rendah dan yang satunya adalah untuk memaksimalkan tenaga saat berada di putaran mesin yang tinggi. Dalam istilah di sini, menggunakan cam profile yang berbeda bro sis ya. Sebagai contoh, saat Anda mengendarai motor Yamaha di kecepatan yang rendah, bukaan noken asnya akan menyesuaikan putaran mesin dan durasi awal untuk putaran rendah yang akan digunakan. Namun saat mesin dipacu pada jenis putaran yang lebih tinggi, maka noken as akan berubah ke durasi posisi yang tinggi. Dengan demikian, karakteristik dari mesin yang digunakan oleh Yamaha R15 generasi keempat ini adalah mempunyai tenaga yang responsif pada putaran bawah, menengah, dan tetap terisi tenaganya pada putaran atas. Bagaimana dengan Suzuki GSX R150? Telah kita ketahui bersama bahwa Suzuki GSX ini menggunakan tipikal mesin DOHC, yaitu double overhead camshaft, atau dalam istilah perbengkelan menggunakan noken as ganda bro sis ya. Tipe dari mesin ini menggunakan cam profile yang berbeda dengan tipe mesin DOHC yang lebih kecil. Tipe mesin DOHC ini menggunakan cam profile yang lebih tinggi dan besar. Karena itu, kelemahan dari tipe mesin DOHC ini sangat lambat pada putaran mesin bawah, tetapi sangat powerful pada putaran menengah. Dari video ini dapat kita simpulkan, sepertinya performa dari mesin Yamaha R15 dengan VVA-nya ini lebih dominan berusia dari Suzuki GSX R150. Tetapi ada banyak berusia mempengaruhi kecepatan dari suatu sepeda motor. Pertama adalah dari berat motor itu sendiri. Kedua dari limiter yang digunakan pada setiap pabrikan. Untuk Suzuki GSX ini mempunyai berat kosong sekitar 131 kg. Ini berbanding terbalik dengan Yamaha R15, ini mempunyai berat sekitar 141 kg. Ini sangat jauh sekali berusia perbedaannya. Dan limiter yang digunakan oleh Suzuki GSX ini mencapai 13.000 RPM. Sedangkan untuk Yamaha R15 ini hanya mentok sampai 11.500 RPM. Dapat kita simpulkan bahwa napas untuk Suzuki GSX ini lebih panjang daripada Yamaha R15 generasi keempat. Dapat disimpulkan dari video ini, mungkin Yamaha R15 akan mendominasi GSX pada start awal dan kemudian pada putaran menengah. Tapi ketika sampai pada putaran atas, tetap GSX akan menusuk dari belakang bro sis ya. Oh ya bro sis, jangan lupa kalau harga ini berbeda jauh bro sis ya. Untuk Suzuki GSX ini dibanderol dengan harga 37 jutaan saja. Sedangkan untuk Yamaha R15M ini dibanderol sekitar harga 44 juta. Jadi range harga yang sangat jauh sekali. Tetapi dari range harga yang berbeda jauh ini, kalian akan mendapatkan fitur yang sangat melimpah dari Yamaha R15 Connected ini. Oke bro sis, demikian vlog kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Sewaktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.